Hello, Assalamualaikum semua. Hari ini resipi kita adalah biskut jambu air ya. Yang mana rasa ni seperti adunan juga seperti sampai tiga rasa ya. Cuma bentuk tu kita bentuk seperti jambu air. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan asasnya tiga barang je ya. Tepung jagung, butter dan juga susu pekat. Cara dia masukkan butter, masukkan susu pekat manis, masukkan warna merah ya, warna jambu air. Masukkan vanila dan masukkan tepung jagung. Kita gaul guna tangan ni. Gaul sebati. Okey, kita dapat adunan seperti ini. Okey, sekarang kita nak membentuknya. Okey, cara bentuk dia begini. Ambil sikit. Kita punya besar tu, agak besar tu lah. Nampak besar pun boleh. Kemudian bentuk seperti jambu. Buah jambu air tu. Begitu. Naikkan ke atas sikit. Supaya nampak seperti buah jambu air. Okey, begitu. Seperti jambu air kan. Kemudian letaklah di dalam loyang. Buat hingga selesai. Okey, untuk menyerupai lebih kepada jambu air ya, kita buat sikit bentuk kat sini. Supaya dia terbentuk seperti jambu air tu ya. Dia punya kelopak tu ya. Okey, begitu. Untuk tangkai ni saya gunakan almond begini ya. Almond yang panjang-panjang sini dan cocok saja di atas. Begini. Cocok saja. Seperti tangkai begitu. Buat hingga selesai. Okey, sekarang dah siap dibentuk biskut kita. Ready untuk masuk oven. So, oven adalah 160 lebih kurang 15 ke 20 minit. Okey, biskut jambu air kita dah masak. Okey, kita masuk dalam pinggan. Bakal dia macam ni. Rasa dia pun seperti semprit susu . Cuma bentuk ni je lah kita tukarkan kepada bentuk jambu air. Okey, sekarang mari kita merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jom bakal dia. Nampak kari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia memang seperti semprit susu tiga bahan ni. Cair di mulut. Rasa dia memang sedap lah. Dan bila kita makan almond tu lagi sedap . So memang terbaik biskut ni. So terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.